Kembali lagi dengan saya ya, satu lagi ini teleskop merek Beeman ya. Ini retikalnya putus ya, bisa dilihat ini putus ya, nggak ada retikalnya ya. Oke, pertama-tama buka kaca belakang dulu ya guys. Pertama-tama kita buka kaca belakang dulu. Dan lalu ini ada kuncinya, kebetulan udah terbuka ya. Ini ada baut pengunci, ini cara bukanya kebalik ya. Biasanya kan kalau muter buka itu ke kiri, kalau ini ke kanan ya, cara muternya dikeluar ya. Oke, nah ini bisa keluar. Itu retikalnya hancur ya. Perlu saya copot dulu ya. Oke. Saya copot dulu dudukannya ya, kita lihat. Saya bawa alatnya dulu ya. Oke. Ini kalau ada masih ada retika harus hati-hati ya, kalau betul harus betul-betul hati-hati ya. Cukup lumayan itu ya. Keras ya. Ini masih itu ya, masih kenceng ya, masih kenceng ya. Jadi harus bikin kunci ya dari bekas gergaji besi ataupun apa ya, dibikin palang seperti ini, nanti bikin pas ya. Kan di situ ada bagian-bagiannya tuh, ada buat awet, ada cowakan-cowakan seperti itu. Tinggal puter ya. Oke. Saya bikin dulu kuncinya ya guys. Oke, barusan saya coba ya. Ini sangat keras ya, susah ya. Jadi otomatis harus dibongkar semua ya. Harus dibongkar semua ya. Jadi mau tidak mau ini harus dibongkar semua ya guys. Udah ya, tinggal dorong lagi ya. Udah mau keluar ya. Kita dorong lagi ya. Terima kasih.
agak keras juga ya. Keluar ya guys. Nah, ada drat pengunci. Oke. Yep, ya. Udah terbuka semua ya, tinggal ganti nanti retikalnya ganti. Tapi nanti retikalnya saya mau belakangan ya. Soalnya ini dratnya agak susah dibuka ya, drat buat dudukan turretnya. Jadi harus dipanasin dikit supaya lemnya meleleh. Nah, setelah terbuka dudukannya, nanti saya langsung pasang-pasang lagi ya. Dan retikal terakhir ya nanti ya. Oke. Ini ya retikalnya ya. Oke, springnya udah di dalam tapi nggak berfungsi ini springnya ini. Harusnya ditekan itu udah mentok ya. Udah terasa si spring itu nempel. Tapi ini lempos ya. Kalau udah ada springnya di dalam tuh. Cek dulu ya.
Chip ya. Oke, tinggal pasang retikel ya. Pasang retikelnya, tinggal kita masukinnya hati-hati ya. Oke.
Oke, saya cek dulu ya. Dilihat ketebalannya seperti yang harus kita sesuai yang kita inginkan ya ketebalannya ya. Ketebalan retikalnya maksudnya ya. Jadi harus dilihat dulu ya. Takutnya ketebalan atau ketipisan ya. Cek dulu saya lihat ya. Sip ya sesuai. Tinggal ngelem ya. Ya, tinggal kasih lem sedikit ya. Ya. Oke, setelah dikasih lem siap dipasang ya. Oke. Sip ya. Sip ya. Mantap ya. Oke. Sip.